Jangan dibakar di pedak aku, Pak. Dengar sekali kamu, Sapa. Udah, minggir kamu, Jel. Aku bakar ini. Aku bilang sama ibuku. Kok rusak gini sepedaku ini ya? Padahal ini kemarin bagus ini. Kadang kok rusak gini ya? Antinya karatan lagi. Nah sekali nih. Coba aku coba dulu ya. Gak bisa diputar ini. Aduh, kok gini sepedaku ini ya? Kemarin bagus ini. Sekarang kok rusak kayak gini ya? Jongkraknya lupa. Ya. Oh. Jongkraknya. Ya. Gak bisa diputer. Kenapa ini ya? Aku banyak aja aku dah. Kenapa kamu, Jen? Kenapa sepedamu itu? Sepedaku kemarin bagus. Sekarang kok gini. Wah, ini sudah rusak ini sepedamu, Jen. Sepeda jelek gini kamu dibawa ini. Tapi itu satu-satunya sepedaku itu, Pak. Udah jelek ini, beli aja yang baru, Jen. Masa kamu masih pakai yang ini? Tangguin dulu. Titip ya di sana ya. Ya, aku jagain dah. Ke toilet ini, sakit perut ini. Jagain ya, Bu. Ya, Cil ya. Sepeda jelek gini masih dipakai sama si bocil. Kalau aku udah kubakar ini, apalagi pakai sepeda kayak gini, jelek ini. Dua. Sepeda apa itu? Wah, kenapa itu sepedanya? Kok gitu sepedanya? Sepeda siapa itu, Bo? Ini sepedanya si bocil ini. Jelek sekali sepedanya, udah karatan itu. Ya, ini udah karatan ini. Jelek lagi. Terus kok di sini ditaruh? Duh, sepedanya udah jelek lagi tuh. Buat apa itu? Mending dibuang itu. Pakai sepeda kita ini bagus. Juga sepedaku keren nih. Pelaku punya aku ini. Bebek. Ya, ini jelek sekali sepedanya si bocil ini. Ngapain kamu itu ditumbuhin? Aku bakar aja ini sepedanya. Bagus. Ayo bakar, Bo. Ayo angkat, Bo. Apa ini sepeda apa ini? Di sini kita bakar aja nih. Bakar ya, bakar. Bakar. Siapa? Ini. Kita bakar sepedanya si bocil ini. Jelek ini. Jelek ini apa ini? Yo, bakar. Tapi kalau kita ikut makar ini, nanti kita dimusuhin sama si bocil ini. Biar aja si Bu yang bakar, kita jangan ikut-ikut. Ayo. Kamu aja yang bakar, Bu. Aku gak mau ikut-ikut. Aku aja yang bakar nih, benar-benar jelek ini. Woy, dibakar beneran itu, woy. Gimana si bucil ini? Aku gak ikut-ikut dah. Nanti kalau nangis si bucil gimana ini? Dah, aku yang tanggung jawab, woy. Udah jelek juga ini. Wah. Jangan-jangan dibakar, jangan dibakar. Jangan nih. Nanti si bucil datang nih. Kok dibakar di belakang itu, ah? Aduh. Bantu ya, Gara. Biarin api. Masa sepedamu dibakar, Cil, sama Sopo? Ya, Cil, api. Biarin itu biar terbakar di sini. Udah aku bakar, diambil sama kalian. Kan sepeda aku dibakar sama si Sopo sih. Sopo, ngapain kamu bakar sepeda aku? Nah, tuh kan nangis si bocil sekarang. Kamu si Sopo. Kita gak ikut-ikut, Cil. Tuh, Sopo yang bakar sendirian, tuh. Udah sepeda aja lah. Ayo udah bakar aja. Udah jelek itu, mendingan bakar. Ayo. Kamu yang gila, Sopo. Ini sepedaku satu-satunya ini. Ngapain kamu bakar? Sepedaku. Padahal mau aku perbaiki nih, mau tukar. Aduh, ini terbakar juga ini. Kalian kok dibiarin dibakar sepedaku? Aku udah gak ngasih, Cil. Tapi si Sopo langsung makar dia itu. Udah tak bilang jangan. Biarin. Itu katanya si Sopo. Terus gimana sekarang ini, Cil? Sepedamu udah dibakar ini. Nah, sekarang kamu tanggung jawab, Bo. Sopo, kamu telanan. Bakar sepedaku yang satu-satunya ini, padahal aku mau tukar. Sopo, kamu emang tega kamu, Sopo. Sepedanya si bocil satu-satunya ini, kamu bakar. Tega sekali kamu, Sopo. Tuh, udah jelek sepedanya itu, weh. Buat apa itu di bawah udah jelek? Ini aku gedein dulu apinya. Udah, sini bawah. Aku bakar itu, weh. Jangan, weh. Mana? Jangan, weh. Mana? Jangan. Jangan dibakar sepedaku, Bo. Dengar sekali kamu, Sopo. Udah, minggir kamu, Jel. Aku bakar ini. Aku bilang sama ibuku.
hantunya di bakal masih Allah. Cil. 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 Jangan nangis, Cil. Jangan nangis kamu, Cil. Cil. Kami udah mau berhenti di sebuah Cil, tapi dia pada pesan, aku takut dipukul nanti. Tapi dia tega sekali. Dia bakar sepeda kuren, enggak. Tega sekali sih apa itu? Pedang satu-satunya tuh. Kasihan si Bocil ini. Si Sopo jahat sekali dia. Masa dia bakar sepedanya si Bocil? Gak bisa berteman dia ya. Sepedanya dibakar dia. Kalau gitu kita harus buat perhitungan sama si Sopo ini ya. Kasihan nanti sepedanya si Bocil terus dibakar tuh. Hangus tadinya. Terus gimana itu sepedaku udah dibakar sama si Sopo? Aku gak punya sepeda lagi ini. Aduh jangan sedih Cil. Aduh gimana ini Gal? Aku juga bingung harus gimana ini. Aduh gimana ini? Kasihan si Bocil ini. Sini Cil, naik sepedaku dulu Cil. Cil. Di sini, naik dulu sepedaku ini. Tapi sepedaku. Udah. Sekarang kamu pulang dulu, Cil. Kita mau cari si Sopo. Pokoknya sepedaku itu harus balik itu. Ya, kamu bawa dulu sepedaku. Nanti baru aku hitungan sama si Sopo. Ya, Cil. Kita mau balik ke si Sopo sekarang. Ya, aku bawa sepedamu dulu, weh. Ya, Cil. Ini baru, Cil. Kasih pelajaran itu si Sopo, weh. Ya, Cil. Ya. Ayo kita cari Sopo, yuk. Pokoknya kita harus kembaliin itu sepedanya si Bucil. Hah, itu. Kok gak ada orangnya ini? Apinya udah padam ini. Apa kita ambil aja ini? Kalau kita ambil ini, nanti si Sopo ngamuk kita dipukul nanti. Gimana? Terus gimana ini? Sepeda si Bocil ini. Kita ambil aja ini langsung ini. Ya, mana Sopo itu? Gak ada itu. Yuk kita ambil yuk. Wah itu si Sopo. Hei, ngapain ini? Po, jangan kau begitu bakar, Po. Kasih aja si Bocil, Po. Aku gak peduli. Aku bakar aja sepedanya si Bocil ini. Terus gimana ini? Po, kalau kamu bakar itu, Po, aku laporin ke polisi kamu, Po. Biar kamu ditangkap dengan laporan perusakan. Aku laporkan kamu. Ya, benar, Po. Kita laporin bertiga. Awas kalau kamu bakar itu. Hah? Laporin? Kok kalian begitu sih? Ini udah jelek sepedanya ini. Kita bakar aja. Buat apa ini di bawah-bawah? Si Bocil suruh beli yang baru. Jangan, Po. Kasih aja si Bocil. Kalau gitu kita beneran, kita laporin kamu ke polisi. Berani kamu ya, aku sikat kamu. Dia macam-macam dia. Ayo Ran, kita laporin yuk. Tunggu di sini, aku laporin kau. Awas kamu ya. Hei, awas. Kalau beneran aku dilaporin, aku ditangkap aku. Bahaya ini. Hei, sini. Apain lagi? Ya, sini, bentar. Apain lagi kamu, Bo? Udah, mendingan jangan dibakar itu sepedanya. Nah, ambil. Gak jadi dah aku bakar. Daripada aku menjara, lebih baik kasih aja dah. Dikasih. Ya, ambil yuk. Gitu dong, sepeda orang dibakar-bakar sama kamu. Kamu iri ya? Kalau gak punya sepeda, beli dong. Oh, kalian nantang aku ya? Berani kamu? Agak galak dia, Gah. Udah, kita bayung. Cepet. Ini udah kebakar setengah ini. Apakah nangga si Bocil ya? Hei, pergi kalian, pergi. Iya, cepet, Be. Kita kasih tahu si Bocil. Ini udah setengah dibakar nih, Ren. Gimana nih, Ren? Kasihan si Bocil nih sepedanya. Aku heran sama Sopo, Be. Bisa-bisanya dia makar sepedanya si Bocil. Ini udah segini dibakar ini. Ya untung banyak gak ada dibakar ini. Untung kita ancam, kalau gak gitu gak dikasih sepedanya ini. Jangan-jangan nanti bisa-bisa sepeda kita dibakar nanti. Ya kita ancam lagi nanti. Cil! Mana Bocil itu? Sepedamu Cil! Udah balik Cil! Ini Cil! Mana sepedaku? Yang Cil ini Cil! Udah segini dibakar ini. Kok bisa dibalikin sama si Sopo? Kita ancam, Cil. Mau laporin ke polisi, Cil. Ya, Cil. Makanya dikasih. Baru takut dia. Kalau gitu nggak dikasih, Cil. Terus gimana caranya sepeda aku ini? Biar bagus seperti dulu ini. Besi bakar sama si Sopo ini. Aku nggak mau sepeda aku kayak gini, jelek. Apa sih bakar ini? Sopo tega ya. Gimana ini? Oke, kita bawa ke bengkel yuk. Lebih baik kita bawa ke bengkel, kasar nih Bocil. Oke, Cil, sepedamu ini, Cil. Kita bawa ke bengkel sekarang. Yang bekas-bekas dibakar ini, biar dicat lagi. Total, Cil. Ini rantai kita ganti nih, Cil. Biar bagus. Ban, ganti, Cil. Ya. Terima kasih ya, kawan. Punya kalian terbaik buat aku. Ya udah, aku bawa ke bengkel sekarang. Aku nggak ada sepeda ini. Ambil yang di sana. Ada sepeda satu yang di sana. Ya, ntar dulu tunggu ya. Kita kompoi di mana ini, Cil? Pokoknya kita keliling ya, Ren ya. Keliling pokoknya. Bawa ini, kalian bawa sepeda dah. DP itu di mana? Ambil bendera. Lama sekali dia. Oke guys, hari ini kita kompoi sepeda guys. Pokoknya kita jalan-jalan. Pokoknya bawa sepeda guys. Pokoknya seru-seruan sekarang. Kita pakai bendera ini. Biar seru guys. Ren, ambil benderanya, punyain Ren.
Oke, aku ambil dulu. Tunggu sini ya. Pokoknya, Cel, kompos sepeda ini kita keliling besok.